Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang seberapa tekanan yang digunakan dalam pengelasan oksiasetilen welding. Jadi kalau di sini dalam di manometer oksigen ini ada manometer tekanan isi, di sini ada manometer tekanan kerja. Nah, di sini juga di dalam manometer asetilen ini ada manometer yang menunjukkan tekanan isi dan ada manometer yang menunjukkan tekanan kerja. Di sini, ya ini satuan yang digunakan itu adalah kilogram per sentimeter persegi. Ini satuan tekanan. Satuan tekanan yang digunakan di sini di manometer ini adalah kilogram per sentimeter persegi. Nah, padahal kita sering membaca di jurnal-jurnal internasional satuan yang digunakan itu adalah bar. Misalkan seperti ini, ya. Oksigen ini untuk tekanan kerjanya adalah 2,5 bar. Untuk asetilen ini tekanan kerja 0,3 sampai dengan 0,5 bar. Padahal di sini di manometer ini satuan yang digunakan adalah kilogram per sentimeter persegi. Maka sebenarnya 1 bar itu berapa? Kilogram per sentimeter persegi. Kita akan sedikit membahasnya. Satu bar. Ini sama dengan satuan-satuan tekanan itu diantaranya adalah bar, kemudian ada atmosfer, kemudian ada kilogram per sentimeter persegi. Nah, kalau satu bar ini satu bar, ini kalau jadikan atmosfer itu adalah 0,9869923. Kalau dalam atmosfer 0,9869923 ATM, ini ATM itu singkatan dari atmosfer. Kemudian kalau kita jadikan kilogram per sentimeter persegi, maka satu bar itu sama dengan 1,01972. 1 bar itu sama dengan 1,01972 kilogram per sentimeter persegi. Nah, oksigen tekanan kerja yang dibutuhkan untuk oksigen. Ini oksigen ya. Oksigen itu tekanan kerjanya adalah 2,5 bar. Ini sama dengan 2,5 dikalikan 1,01972 kilogram per sentimeter persegi. Maka diketahui hasilnya adalah 2,5493 kilogram per sentimeter persegi. Jadi 2,5 bar ini sama dengan 2,5493 kilogram per sentimeter persegi. Oke, ini untuk oksigen.
Kemudian untuk asetilen. Untuk asetilen ini, asetilen itu tekanan kerjanya adalah 0,3 sampai dengan 0, ini sampai dengan ini ya, sampai dengan 0,5 bar. Asetilen ini yang tekanan kerjanya itu 0,3 sampai dengan 0,5 bar. Ini tekanan kerja yang digunakan untuk asetilen. Nah, kalau kita pakai 0,3 bar, 0,3 bar ini sama dengan 0,3 dikalikan dengan 1,01972 kilogram per sentimeter persegi. Maka ini akan diketahui hasilnya adalah 0,305916. 305916 kilogram per sentimeter persegi. Misalkan kita pakai yang 0,5, maka ini 0,5 bar ini sama dengan 0,5 ya, dikalikan 1,01972 kilogram per sentimeter persegi. Maka hasilnya adalah 0,50986. 0,50986 kilogram per sentimeter persegi. Jadi yang oksigen nanti kita pakai 2,5. Ya, ini kita bulatkan ya. Sini 25493, nanti kita pakai 2,5 untuk oksigennya. Kemudian untuk asetilennya kita menggunakan 0,50986, kita bulatkan di 0,5. Ya, jadi oksigennya di tekanan 2,5, asetilen di tekanan 0,5. Coba kita buka. Ketika kita mau membuka ini, membuka tabung, membuka katup tabung, yang kita lakukan adalah kita harus ngecek ini katup manometer ini harus posisinya kendor. Kendor dulu ya. Kendor baru dibuka. Seperti ini. Dibuka. Setelah dibuka baru diatur tekanan kerjanya. Nah, tekanan kerja untuk asetilen tadi adalah 0,5 kilogram per sentimeter persegi. Kemudian untuk oksigen sama, ketika kita mau membuka katup oksigen ini, yang pertama kita lakukan adalah posisi katup manometer harus posisinya kendor. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau ini dibuka, tekanan ini akan masuk ke tekanan isi sini. Tekanan tabung, isi tabung ini akan masuk ke, hanya masuk di tekanan atau di manometer isi. Jangan sampai dia langsung masuk ke tekanan kerja, ke manometer tekanan kerja. Jadi kalau ini misalkan ini sudah dikencangkan, ini dibuka, tekanan di sini akan masuk ke manometer tekanan isi, kemudian langsung masuk ke tekanan kerja. Efeknya apa? Manometer tekanan kerja ini nggak akan kuat, sehingga dia akan jebol di sini. Ya. Maka sekali lagi kalau mau membuka katup tabung, katup pada manometer harus dikendorkan. Kendorkan dulu, baru dibuka. Seperti ini. Sekali lagi, kalau kita mau membuka katup tabung ini, ya ini kita mau buka katup tabung, maka yang kita lakukan pertama kali adalah mengecek katup manometer ini harus posisi kendor. Ya, posisi kendor dulu, ini baru ini dibuka.
seperti ini. Tujuannya apa? Supaya tekanan di tabung ini dia masuk hanya ke manometer tekanan isi. Nah, kalau sampai tekanan di tabung ini masuk ke tekanan isi kemudian masuk ke tekanan kerja, ini yang terjadi adalah katup manometer tekanan kerja ini akan jebol. Jadi ini kendor dulu, dibuka, isi tabung akan masuk ke manometer tekanan isi. Nah, baru kemudian kita atur tekanan kerjanya. Tadi untuk oksigen itu kita pakai 2,5 kilogram per sentimeter persegi. Jadi segini nih. Nah ini. Ini adalah 2,5 kilogram per sentimeter persegi. Oke, jadi dalam penggunaannya ya, untuk pengelasan OAW, oksiacetylene welding ini, kita menggunakan oksigen dengan tekanan kerja 2,5 kilogram per sentimeter persegi. Kemudian untuk tekanan acetylene, tekanan kerjanya ya, untuk acetylene kita gunakan 0,5 ya. 0,5. Demikian tadi video pembelajaran tentang tekanan kerja pada oksigen, pada tabung oksigen, dan tekanan kerja pada tabung asetilin dalam pengelasan oksiacetilin welding. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.